Nah, ikan pertama. Strike. Oke, berjumpa kembali dengan saya Yoga Giovala di channel memancing yang jarang memancing dan berbagai review seputar alat pancing tentunya. Jadi pada video kali ini saya akan memancing di sebuah muara dengan menggunakan teknik casting. Di sini saya menggunakan tackle bait casting yaitu Reel Magro Extreme yang beberapa waktu lalu sempat saya review. Untuk yang penasaran dengan review dari reel ini bisa disaksikan di koleksi video saya Sobat Angler. Oke, untuk joran saya menggunakan joran Golden Mood Crab yang bertipe UL dan memiliki panjang adalah 168 cm Sobat Angler. Oke, mudah-mudahan ada strike hari ini dan kita akan explore spot yang ada di sekitaran muara ini Sobat Angler. Oke, pastikan saksikan terus video ini sampai habis, jangan di skip agar kita tahu bagaimana keseruan mancing di hari ini Sobat Angler. Nah, ikan pertama, strike. Wah, ternyata bukan ikan, sobatku. Ternyata, oh, ini air laut sudah mau pasang ya. Ternyata daun, kira ini ikan. Seperti ikan ya tadi ya. Air laut sudah mau mulai pasang, biasanya BBGT sedang galak-galaknya. Strike. Kamera gua sampai terbang, bos. Oke. Dapat krok-krok ikan BBGT. Oke. Jadi Magro Extreme sudah amis Sobat Angler. Sekarang kita rilis kembali si ikan BBGT ini Sobat Angler. Oke, rilis ya. Bye bye. Oke, lanjut lagi untuk mencari ikan. Siapa tahu ada jodohnya lagi Sobat Angler. Kita explore dulu spotnya yang ada di sini ya. Oke, kita pindah spot lagi guys. Semoga masih ada sambaran saat ini ya. Kita explore spot yang di sini nih. Semoga ada samaran di sini. Sepertinya spot ini menjanjikan sih. Semoga aja ada samaran lemparan.
pindah lagi. Itu saja explore spot kita hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore, waktunya kita untuk pulang Sobat Angler. Sekian dulu untuk video kali ini, lumayan ada satu strike tadi, yaitu Baby GT. Yang penting hari ini saya tidak boncos Sobat Angler, ada satu strike yaitu Baby GT. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis, nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini, agar channel ini selalu dapat berkembang dan selalu memberi informasi-informasi menarik seputar alat pancing Sobat Angler. Terima kasih.